Halo, sahabat dengan tujuh, kita mau cari pentol ini ya. Kita cari pentol, guys. Pentolnya, guys. Pentol ayam rebus. Ini posisinya di arah pasar induk ya. Di samping ini di toko Anugrah Elektronik 2. Siapa namanya? Wulan. Itu apa di mana? Ay, lupa sudah ini. Aduh. Malu dia, El. Dia malu. Dia mau ke tempat neneknya itu. Main sebentar aja. Ya sudah, main juga. Main ajakin mah. Main ke dalam, malu. Yang apa nih dulu? Gambar ayam. Buru nak main mana kucing nak? Kecil tak ada ke, Pak? Kecil semua. Kecil. Oh iya kah? Ngapain masak lah? 1000. Iya, masak nasi tuh. Berapa, Pak? Berapa? 30.000. Berapa dulu kulihat dulu. 10.000 kayak biasa 7 biji. Nah, ini 10.000 7 biji. Oh, sayang. Mima cepat kita main, Mang. Babaknya enggak ada. Berapa? Rumah baru kan? Oh, nanggap! Nih, tadinya kalau laminatin mobil bisa ya. Coating. Sampai jam berapa buka ini? Sampai sahur. Ada orang. Sampai sahur bagus ini. Di situ. Oh, ini di luar situ kan. Iya, harusnya. Panas, di sini. Samping jalan. Kemarin aku enggak nyampe sampai enggak lihat, Pak. Kemarin aku sore-sore ya, Pak, kita lewat situ terus ya. Kurang geser ke sini nah. Panas. Panas. Sini terlindung. Penampakan pentolnya ya guys, sahabat pentol ayam. Ini harganya 10.000 dapat 7 bulat. Segede apa bulatnya ini? Pentol ayam. Ya, ini pentol ayam bukan daging, guys. Rasanya mantul. Enak banget pokoknya itu. Enggak ada di Sangatta ini satu-satunya. Ini sausnya juga mantul. Nah, ini wadai kuning, guys. Pesanannya si L, cuma L-nya hilang, guys. Gak tahu kemana, guys, tempat neneknya, guys. Ini babahnya yang. Nah, ini tadi beli dapat kurma tempat Guru Ibrahim ya, kurma ajwa. Enggak tahu kok panjang ya, guys. Ini gede-gede dia, bulat-bulat seperti orangnya. Cuma kering ya, kalau kering ya dikit lah kadar gulanya, mantap ya kurmanya Nabi, guys. Gini 75.000. 75.000 ukuran apa ini, Mak? Kecil. Kayaknya berapa? 300 gram kalau enggak salah. Ya, 300-250 gram ya, sahabat-sahabat. Terus kita lagi ini tadi beli apa nih, Mak? Es cappuccino, green tea sama apa ini? Thai tea. Ini belinya di sahabat tempatnya siapa? Irma Randi. Tempat Irma ya, kalau nanti di kolom deskripsi. Pesan murah nih, Mak. Berapa? 7.000. 7.000-an aja, guys. Terus kita ada dapat
pentol goreng biasa, pentol goreng andalan. Koliso nggak makan pentol goreng, guys. Dia kejang-kejang. Lah, ini. Nih. Guys, tinggal nunggu buru gua puasa, guys. Nanti kita rasain, guys. Nah, ini guys, yang mantul juga, guys. Onde-onde, guys. Isinya kacang hijau tapi warna putih, guys. Kacang kedelai. Hah? Kacang hijau kedelai. Ya, nanti kita coba ini, guys, ya. 2 menit lagi buka, guys. Mantap nih, guys. Yang di mana? Di Ponegoro, ya. Ini yang mantap, terkenal, yang ada fotonya ibunya yang jual, guys. Jos. Nah, kita coba ini, guys, ya. Pentolnya, guys. Bismillah. Dada lawang. Kenapa itu maju? Lagi ya. Jadi ini kelihatan. Ada nih apa bedanya? Tumpah, guys. Ah, ini dulu. Kita sudah mau makan ya. Isinya kedelai putih. Oh, kedelai hitam namanya Malika, guys. Memang manis udah dulu ya. Sekarang pentol goreng, guys. Nyaman lah ini, enak ya. Enak. Semua ada di link deskripsi. Belinya di mana aja. Enak nih. Woi. Enak banget. Enak banget, guys. Besok beli lagi kayak kita, guys, ya. Kalau masih ada. Mantap, guys. Ya, selamat berbuka sahabat-sahabat yang menjalankan. Oh iya nih. Kita belum cobain esnya, guys. Sudutannya nih, guys. Sudutannya mana, Dil? 2 aja kah? Oh, ini. Wah, piye yang ceplos sih, guys. Oi. Hah? Guys. Di mana bolongnya, Mi? Bocor. Awas bocor, so, itu tipis. So. Nah, ini cappuccino, guys. Bismillah. Oh, mantap. Jos, murah, rasanya mantap, guys. Ya, nanti semua ada di link deskripsi, mau yang ada.